السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada sore hari menjelang malam ini, Anda membaca sebuah tulisan tentang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Imam Bukhari mengatakan, wa balla ibn Umar thawban fa'alqahu alayhi wa huwa sa'im. Dan suatu hari Abdullah bin Umar membasahi bajunya. Bajunya dibasahi, dikasih air. Kemudian diletakkan di atas kepalanya dalam kondisi dia berpuasa radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk apa dia masukkan itu, baju ke air lalu diletakkan di kepalanya? Agar dia merasakan dingin, merasakan segar dengan air yang dia letakkan di atas kepalanya dalam baju itu. Mungkin kau berpikir, iya, terus kenapa sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meletakkan baju yang basah di atas kepalanya? Kalau kita membaca hadis ini dengan hati yang lalai, maka pesan yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Bukhari kepada kita tidak akan sampai. Banyak di antara kita memang yang kadangkala lewat di hadapan dia, di gadget dia, di mata dia, di pendengaran dia, hal-hal yang sebenarnya mengandung pesan yang sangat mendalam buat kita tentang mensyukuri nikmat. Kita ini sekarang hidup, masya Allah, Anda sekarang di kantor nih, ada AC, ada kipas angin, rumah tinggi. Kadang-kadang sebagian orang masuk ke mobil pakai AC, keluar dari mobil masuk ke pasar. Masuk ke pasar nih, itu pakai AC pasarnya. Masuk ke rumahnya pakai AC, masuk ke kantornya pakai AC. Sehingga banyak orang-orang yang sudah sepuh, anak-anak muda, atau orang-anak yang lalai dengan nikmat yang Allah berikan itu. Padahal Allah mengatakan, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak engkau akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada. Kita yang hidup di masa kini dengan segala kemudahan yang kita dapatkan, dengan segala kenikmatan yang kita raih, kadangkala kita merasa susah. Hampir setiap rumah di, Anda tinggal di Jember, di warga kampung, orang-orang miskin itu punya motor, satu dan dua. Rumahnya semua pakai listrik. Lampu terang menerangi dia. Televisi ada di depan ruang tamunya, menghidupkan
api dengan gas, tidak lagi dengan tungku dengan kayu yang membutuhkan waktu cukup panjang. Maka nikmat-nikmat ini kadangkala kita lalai tidak mensyukurinya. Dan memang di antara misi iblis yang paling besar adalah menjadikan kita tidak bersyukur. Dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakir. Kau akan dapati ya wahai Rabb, kebanyakan manusia itu tidak mensyukur nikmat yang Engkau berikan kepada mereka. Kejadian Abdullah bin Umar 1400 tahun yang lalu dan masih kita rasakan sebagian orang yang tidak pakai AC, sebagian orang yang tidak pakai kipas angin, sebagian orang yang belum pakai listrik, sebagian orang yang ketika mau masak dia harus cari kayu, dia harus meniup sehingga asap dan abu itu kadangkala terhisap di hidung. Haibat fillah rahimakallah. Maka kau termasuk yang mana? Termasuk yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, yang senantiasa merasa susah, merasa ya Allah kok kayak gini hidup ini. Maka kau harus datangin orang-orang yang miskin. Kau datangin mereka. Kau kalau bisa tinggal di rumah mereka semalam, tanpa ada AC, tanpa ada kipas, mungkin tanpa ada listrik. Sekarang semua orang mau masak tinggal pencet, ibu-ibu di rumah tinggal pencet, mau nyuci tinggal pencet, mau apalagi semuanya tinggal pencet. Mau ngidupin motor, dulu orang masya Allah dia harus menggunakan tenaga dengan kakinya, dia lelah. Sekarang tinggal pencet hidup motornya. Dulu mobil masya Allah, orang mau hidupkan mobil harus diputar agar hidup. Sekarang tinggal starter hidup. Kaca, kaca jendelanya. Engkau masih merasakan orang yang harus memutar dengan tangannya. Sekarang orang dengan jarinya. Turun. Pintu. Orang sekarang tidak lagi menarik pintu itu. Ya pencet, pintu itu bergeser. Wallahi jemaah, kita lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita seharusnya mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu kepada kita dengan senantiasa bertahmid dengan lisan kita dan ridha dengan pemberian Allah. Yakin kalau itu Allah yang kasih, dan gunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, dan tunjukkan kepada orang, ceritakan kepada orang tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 205. Di surah Al-A'raf ayat 205. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Allah mengatakan, dan hendaklah engkau mengingat Rabbmu di dirimu dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Berzikir dengan tidak mengangkat suara keras-keras. Tapi di antara itu, kapan kau berzikir? Di waktu pagi dan di waktu petang. Dan engkau jangan menjadi orang-orang yang lalai. Engkau jangan termasuk orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Yang tidak sadar kenapa dia diciptakan dan itu apa semua fasilitas Allah berikan kepada dia. Sehingga kadangkala jamaah, ya, kita masih merasa kurang. Allah telah memberi banyak kepada kita. Semuanya dari Allah. Kau rasakan nikmat air dingin. Sekarang orang kepanasan di jalan, ada yang jual air dingin. Kadang kalau kau lihat air dingin ini di mana? Di packingnya. Di packingnya kadang kala di tempat yang jauh di Bogor dan kau di Jakarta menikmatinya. Dan kadang kala ana di Jember menikmati air
nikmat yang Allah kirimkan kepada kita. Orang kadangkala beli sesuatu, yang sesuatu ini subhanallah, Allah telah catat di Lauhul Mahfudz kau akan makan itu. Tertulis di sana, made in mana? Dibuat di Jepang. Made in Malaysia. Kau di Indonesia. Kok bisa itu datang? Allah yang kasih sama kau. Allah kirimkan kepadamu, kau tinggal buka, kau tinggal makan, kau tinggal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tapi sekali lagi, kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Maka Allah suruh kita mengingat Allah selalu. Zikir. Wadzkur rabbaka fi nafsik. Zikir. Mengingat Allah sejatinya harus berada di dalam hati dan keluar di lisan kita. Ada dalam hati kita. Selalu Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan hati dan lisan yang harus ada selalu. Dan itulah zikir yang sempurna. Ketika orang berzikir dengan hatinya, mengingat Allah dengan hatinya, lalu terlontar dengan lisannya segala pengagungan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allah memerintahkan kepada hambanya. Dalam ayat ini yang diperintahkan Nabi SAW, hamba kekasihnya, dia yang pertama diperintahkan. Sedangkan kita sebagai umatnya ikut dalam perintah itu, agar kita mengingat Allah di diri kita. Ikhlas, bukan riya. Makanya kita tahu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ketika mentari mendekat, ketika manusia tenggelam dalam keringat mereka, mereka kepanasan pada waktu itu. Salah satu orang yang mendapatkan naungan adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian, lalu air matanya menetes. Dia ingat Allah di dirinya. Bukan hanya di depan orang. Di dirinya dia ingat Allah. Ya, di depan orang dia juga ingat Allah. Dia penuh pengharapan dengan lisannya. Mengulang-ulangi zikir tanpa pernah bosan. Kita tahu, kau kalau cinta dengan sesuatu, kau akan berulang kali menyebutkannya. Kau cinta dengan mobil. Kau ingin punya mobil sesuatu. Kau bertemu dengan temanmu, dengan sahibmu, kau duduk, kau cerita. Ketika kau lihat mobil itu, hatimu tergetar mungkin. Karena sesuatu yang kau cintai ada di hadapan. Kau berulang kali mengingatnya tanpa pernah bosan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat oleh seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu kau jaga terus basah dengan dzikrullah. Ringan zikrullah, tapi dengan hati yang utama. Kemudian muncul di lisan kita berbagai macam zikir. Kapan? Kapan saja. Khususnya di waktu-waktu tertentu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa khifatan, dengan penuh rasa takut. Takut kepada Allah. Takut amalmu tidak diterima. Takut engkau su'ul khatimah. Takut engkau belum bersyukur. Takut dengan masa depan anak-anakku, apakah masuk surga atau masuk neraka. Takut penuh dengan ketakutan. Oleh karena kita gak tahu apakah sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Apakah sedekah yang kau berikan, atau kurban yang sedang kambingnya kau piara sekarang, sapinya kau sudah beli, kau titipkan kepada seseorang, kau kasih makan tuh supaya dia gemuk, kira-kira diterima tidak oleh Allah. Putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Qabil berkurban, dia anak seorang nabi, tapi Allah tidak terima. Maka kita perlu mengingat Allah dengan rasa takut dan rasa harap tadi. Dan tidak perlu kau keras-keras. Hudunal jahri minal qawl. Kau ingat, kau duduk, kau di mobil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Antara itu, jangan tidak terdengar dan jangan keras-keras. Biasa. Kapan bil hudui wal asar? Bil hudu. Wudu itu adalah waktu di awal pagi. Asal adalah waktu di akhir siang.
Kita kayak sekarang nih, sore hari ini kau berzikir, kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Kau baca zikir pagi dan petang. Kau bertasbih. Kau bertahmid. Kau bertahlil untuk Allah, ucapkan la ilaha illallah. Wa la takun minal ghafirin. Dan kau jangan jadi orang-orang yang ikut orang-orang yang lalai, yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, yang kau tidak mensyukurinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ya Allah, kau tahu nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada sahabatnya, kepada Mu'adz bin Jabal, agar dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan senantiasa berzikir. Agar dibaca di akhir salat, fi duburi kulli salat, atau setelah salat. Allahumma la, kata Nabi alaihi salat wasallam kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbu. Mu'adz, ketahui aku cinta kepadamu. Fala tad'anna fi duburi kulli salat. Kau jangan tinggalkan di akhir salat tu untuk senantiasa berdoa mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Allahumma a'inni, bantulah hamba ya Allah ala dzikrika, agar mampu mengingatmu, agar tidak jadi orang-orang yang lalai. Wa ala syukrika, dan agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Dan bantulah hamba ala husni ibadatik, agar hamba senantiasa bisa beribadah yang baik kepadamu, bukan asal-asalan ibadah. Kita minta sama Allah. Dan zikir ini, orang-orang yang berpaling dari zikrullah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dengan sarana hiburan apapun. Karena kita lihat sebagian orang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan yang melalaikan dia dari Allah. Dan dia berpikir dia bisa berzikir. Dia hadir ke konser, dia nonton ini, dia kumpul sama orang-orang, melihat sesuatu yang menurut dia bisa membuat dirinya bahagia. Kalau engkau lalai, kau lupa sama Allah, enggak akan kau bahagia. Kenapa enggak bahagia? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan damai, akan tenang? Tidak dengan gelimang harta, tidak dengan mobil yang mewah kau akan bahagia. Enggak. Kau sudah lihat orang-orang yang kaya raya, yang kau terlihat dia bunuh diri kadang-kadang di Swiss sana. Maka jamaah, syukuri nikmat yang Allah berikan. Kendaraan yang kau naikin, kau ingat Allah ketika kau naik. Ketika kau minum air dingin, ketika kau datang ke restoran, subhanallah. Orang sekarang dimanapun dia berhenti ada restoran. Tinggal duduk, pesan makanan. Kau duduk, makan itu datang. Kau tinggal menikmatinya. Kau bayar, kau tidak cuci, walaupun selesai kau pergi. Nikmat yang Allah berikan kepadamu. Mana syukur kita sama Allah? Maka ingat ketika kau makan, kau katakan bismillah, itu zikrullah. Selesai makan, kau ingat sama Allah. Katakan alhamdulillah alladzi at'amani. Ya Allah, segala puji bagi engkau yang engkau ngasih makan aku nih, kau ya Allah. Itu bagaimana nih makanan dari luar kota datang, dari luar negeri datang kepadamu, disuguhkan di hadapanmu. Itu Allah ngasih sama kau. Wasaqani, bukankah aku punya duit? Duit itu Allah juga yang ngasih kau. At'amani wasaqani wa ja'alani minal muslimin. Dan lebih dari itu, ya Allah, kau jadikan aku orang-orang Islam. Tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang jauh dari tuntunan syariat. Maka jemaah ingat, jangan jadi orang-orang yang lalai. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hendaklah kau senantiasa ingat sama Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Ingat, AC yang kau rasakan, kipas yang kau rasakan di mobil, di tempat kerjamu, di toko yang kau masukin, kau ingat itu nikmat dari Allah. Dan suatu saat, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kau bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu. Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.